Kerajaan Sarawak bakal mengkaji semula gaji dan pendapatan penjawat awam di negeri ini setimpal dengan kenaikan kos sara hidup. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, hasrat ini bakal dilaksanakan sebelum beliau mengundur diri atau bersara nanti. Ujarnya, beliau telah mengarahkan setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Mohamad Abu Bakar Marzuki untuk menilai dan membuat kajian kerana kos sara hidup semakin membebankan dan dalam masa yang sama, gaji tidak naik. Katanya, fokus yang diusahakan oleh Kerajaan Sarawak ini adalah untuk pertumbuhan gaji yang lebih sekata dan inklusif setimpal dengan kerja yang dilakukan oleh penjawat awam. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Majlis Amanat Perdana Integriti MAPI 2023 dan Persidangan Integriti Kebangsaan PINK di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK di sini hari ini. Menjelas lanjut, Abang Johari berkata, usaha ini juga bakal direalisasikan ekoran pencapaian Sarawak mencatat pertumbuhan positif dan merekodkan hasil pendapatan satu kali ganda. Menurut beliau, pihaknya bagaimanapun perlu mencari jalan penyelesaiannya sama seperti yang dilaksanakan oleh negara lain. Ini membuktikan keprihatinannya terhadap keresahan penjawat awam agar mendapat ganjaran yang setimpal dan pada masa yang sama turut mengikut undang-undang. Bagaimanapun katanya, apabila kerajaan menaikkan gaji penjawat awam ini, produktiviti mereka juga perlulah meningkat. Tegas beliau, dengan peningkatan ekonomi yang baik, ia juga secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan yang diusahakan. Senyum semua. Alright. Dan seterusnya, thumbs up. Tepukan. Yes, thumbs up. News Sarawak Tribune dan Suara Sarawak di Telefon Pintar. Register free app STSS eBay for now.